Halo semuanya, selamat malam. Ketemu lagi di YouTube aku, Ira Dewi, Kak ya. Aku jual tas-tas second yang baru pertama gabung ya. Kita pengiriman dari Denpasar, Bali. Yang mau order, cara pemesanan kakak tinggal masuk ke link WA ya, ke nomor WA yang udah saya sematkan di judul. Nanti kakak tinggal foto tas yang kakak mau. Ini kali ini kita mau edisi kulit asli mantul-mantul cantik-cantik. Nggak, kemarin kan udah murce semua ya, Kak ya. Hari ini aku jembreng ini kulit-kulit asli mantep-mantep nih. Ini pertama aku punya kulit asli, dia motif kroko ya. Nggak tahu nih kulit buaya asli apa motif aja, tapi kulitnya bagus banget. Kulitnya dia lemes loh, dia kelihatannya kaku tapi lemes. Tuh, dia lemes ya tuh. Bagus nih Kak kulitnya. Bagus banget nih kulitnya. Cuman dia no brand. Kulit asli ya tuh, dia langsung kulitnya ya. Gini aja dia modelnya simple. Ini kalau mau 250 dia simple tapi mewah loh Kak. Ini kalau mau 250 ya tuh cakep. Dia size-nya pas di slingnya. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Cantik nih Kak. 250 ya. Kondisi pemakaian wajar aja. Kikis tapi nggak terlalu kelihatan. Ya. Cantik nih warnanya. Ada gold-goldnya gitu ya. Masih rata tuh. Masih cantik ya. Masih cantik nih Kak. Minus pemakaian wajar aja 250 ya. Ini aku punya Karlin, warnanya cantik banget. Udah emboss Karlin semua, hardware-nya glowing banget ya. Mia cakep. Mia cakep kali loh, warnanya bagus ya. Si Karlin ini warnanya bagus banget. Udah Karlin ya, tuh dia ada gininya emang tuh. Nggak ngerti nih untuk apa nih. Sama kayak ini ya tuh. Emang logonya dia mungkin ya. Ini kulit asli Kak ya, ini kulit asli. Tuh kulit asli dia. Cantik banget masih ini banget ya. Ya hitungan untuk second nih masih mulus banget lah ya tuh. Ya agak ini aja. Di tengah ada ruangan bersiper ya. Lengkap sama tag. Karlin. Ini kalau mau Karlinnya 320 ya Kak ya. Karena dia bagus sekali nih. Cakep nih ya. Masih bersih sekali loh Kak. Cakep kali 320. Si Karlin. Kulit asli ini Kak ya, bukan ini ya. Tuh, aku punya Karlin lagi satu, mana yang abu ini? Mana yang abu dulu? Oh ini. Ini aku punya yang Karlin lagi satu nih. Ini yang minus. Mana minus semuanya? Ini Kak ya, yang ini 320. Ini aku punya lagi satu. Ini pernah aku jual 3,5 tapi mulus. Ini ada minusnya Kak. Dia kulitnya tuh ada kegesek sedikit tuh. Kena kawat atau apa mungkin ya. Tuh. Tapi aku jual murah aja ini. Itu aja minusnya ya, sama ini sedikit tuh. Hampir enggak kelihatan lah ya. Aduh duh. Sama-sama Karlin, yang lainnya aman tuh, kulitnya bagus. Itu paling kena kawat ya, Kak. Ini ya Karlin ya. Tuh, udah emboss Karlin semua. Kalau tadi kan warnanya gold, kalau ini warnanya hitam ya. Ini 200 tuh kasih 180. Sama lengkap sama tag-nya ya tuh. Ada tag-nya itu Kak. Dari 200 ku kasih 180 aja ya. Karlin. Lengkap tali panjang bawaannya dia. Emang gini loh ya ciri khasnya dia. Mungkin ya ada gini-gininya tuh. Tuh ya cakep loh dia ininya. Cantelannya itu. Cantik-cantik Kak hari ini Kak. Ini aku punya shoulder lagi cantik kali nih. Cakep ya. Oh. Modelnya unik, mewah. Shouldernya. Kulit asli. Ini ketekan ketimpa aja ya, nggak sampai tembus dia ya tuh. Minusnya minim lah itu ya. Dia kayak gini tarikannya Kak. Dan apa nih tulisan apanya nih. Tuh, jadi dia kalau dipakai bisa gini ya. Oh ini brandnya PG Pak, PG Pano ya, PG Pano Kak, ini brand dari PG Pano, brandnya dari PG Pano, dalamnya ada ruangan bersiper, ada pocket, ini kalau mau 280 ya, ini tagnya di sini Kak, PG Pano, 1, 2, 3 ruang ya, PG Pano semua ya, udah PG Pano semua Kak,
Cakep ya, tuh. Simple tapi mewah ya. Kulitnya bagus loh. Tuh. Kulit asli. Kalau nggak kulit asli, kakak balikin ya. PG ini nih. PG gitu dia di sininya ya, logonya. PG Pano. PG Pano nih aku punya, warnanya cantik kali kak. Shoulder cantik banget. Dia kayak anak clean. Pernah aku dapat anak clean kayak gini. Ini brandnya dari Christian Dugenta. Christian Dugenta Italia tuh. Emboss. Oh, cakep ya. Warnanya lembut sekali. Ini bersih kali loh, Kak. Aku dapetnya semulus ini loh dari Bal. Cakep sekali ya. Ini kayak Anneklin, pernah aku dapat Anneklin kayak gini. Ini tali punya loh. Pemakaian ini aja sedikit kotor tuh. Coba nanti dilap bersih apa enggak tuh ya. Benar, ini murah kali kak. Ini kalau mau 300.000 ya kak ya. Kalau anak cleannya kayaknya aku jual 4,5 waktu ini. Sama banget modelnya gini, cuman beda brand aja tuh. Ini Christian Dugenta Italy. 300.000 warnanya, aduh masih mulus banget nih kak. Warnanya cakep ya. Warna apa namanya nih? Apa lagi ya? Ini aku punya perawang lengkap tali panjang. Perawang. Dia ada gini aja sedikit. Ini kayaknya bisa dihilang ini loh, Sinti. Loh itu. Ini kayaknya hilang nih. Coba nanti dibersihin ini, Kak. Ini kayaknya bisa hilang nih. Ya. Cakep nih perawangnya. Ya, bersiper lagi. Handle-nya pun masih aman. Talinya bawaan ya, bawaan nggak nih ya? Dapat talinya emang ini sih dia. Tapi nggak ada emboss perawangnya talinya. Kita lihat dalamnya dulu ya. Cakep nih perawangnya. Kayak kulit itu dia ya, kayak kulit apa namanya? Kayak kulit pari dia. Tuh, perawang lengkap sama tagnya itu ya. Tuh, ini udah emboss perawang semua kak. Perawang, kalau mau perawangnya 350 ya, kayak kulit pari ini loh kak, ininya nih, kayak kulit pari ya, cakep ya, 350, bisa nih hilang yakin aku nih, itu pun juga gampang hitam itu, Terus aku punya jonggol mantep nih kak, ini yang tahu brand dari Lancaster. Biasanya aku dapat Lancaster nih, ini karena baru dapat nih. Biasanya nggak pernah sampai aku sewing. Biasanya laku di toko aja nih si Lancaster nih. Tapi harganya agak mehong nih kak ya tuh. Kulitnya mantul ya. Cakep nih kak. Ini kalau mau 600.000 ya. Ini harganya ngalang-ngalin Gucci nih ya. Oh, hitamnya nak. Nggak, jangan itu pakai, nanti itu pakai. Kalau nggak ulang ya nanti itu. Nah, ini kalau dipendekin talinya bagus ya. Yo, cakep si Lancaster ini dua ruang. Mewah sekali loh. Ini ngalah-ngalahin Gucci nih. Mewah ya. 600.000 Lancasternya nih kak. Jarang dapat emang nih Lancasternya. Cantik kak. Ruangannya nggak kaleng-kaleng ya. Kulitnya aduh bagus sekali. Lancaster. Udah lengkap tag ya Lancaster. Full grand leader. Texture lining. Cowhide Pool Grand Leader. Tuh, apalah itu namanya ya. Wih, cakep kali loh nih, Kak.
Bagus ya, 600 ribu yang tahu brand Lancaster aja ya tuh. Wih, bagus banget nih Kak, beneran. Ini baru-baru pertama keluar Lancaster nih, harganya meroket. Baru pertama tahu maksudnya second. Bagus tuh Kak, pisahin itu Cynthia. Eh Cynthia lu tuh, enggak Cynthia aja. Ini Kak, aku punya ransel dari Samsi nih Kak. Aku sell ya, karena ada minus nih. Kulit asli dia Kak, cuman ada minus dia ya. Mana minusnya? Pemakaian wajar sih ya dia ya tuh. Dia udah ada mengering gitu kulitnya ya. Pemakaian wajar mungkin udah agak lamaan ini pakainya ya. Tuh. Adalah pemakaiannya pengeringan kulit sedikit tuh ada. 600 itu. Tuh ya. Tapi overall ini masih cakep lah Kak ya. Karena harganya aku kebanting ini Kak. Ini kalau mau aku kasih harga 130. Kulit asli Kak ya tuh. Masih cakep loh Kak. Ini murah banget lah sih. Harganya ini murah banget ini. Ini loh Kak ya. Dia agak kering gitu ya kulitnya ya. Nih, ada kayak kering lah ini ya Kak ya. Pokoknya agak kering gitu ya kulitnya Kak ya, karena mungkin udah tua deh. 130 aja. Yang lama-lama aku sel-sel. Tinggal beberapa aja tasku. Nanti kita kapan tuh baru nanti edisi jonggol keras ya. Nih. Udah M Samsi ya. Ya. Nih tuh ya. Ini dia kayak gini kulitnya Kak. Tuh ya. Kering dia Kak. Tapi gampang itu ya. Tinggal disemir hitam aja ya. Pakai kancing ya penutupnya. Tuh. Murah nih 130, udah kulit asli Kak ya, cuman kualitas kulitnya mungkin karena udah umur ya. 130 aja. Ini tas kerjanya juga aku sel, ini kulitnya badak nih Kak. Wih, kalau kulitnya jangan ditanya nih, juara ya. Kulitnya juara. Tas kerja mewah. Ini brandnya dari Andrea Mabiani. Andrea Mabiani gitu ya Kak ya, tuh udah emboss brand. Mewah ya Kak ya. Ini tas kerja Sultan ini Kak. Ini kalau mau aku kasih harga 250 dari harga 300 ya. Aku sell 250 aja. Pokoknya harus keluar semua Kak. Soalnya barang mau datang. Botticelli gitu dia. Made in Italy nih Kak. Tuh. Ini brandnya tuh. Made in Italy ya. Cukup ya ini brandnya yang tadi aku sebutin. Terus ini Botticelli gitu ya. Gak tahu nih tuh. Puringnya kanvas, cakep kali ya, bersih tuh. 250 aja, masih mulus loh ini hitungannya Kak. Kok ada minus ternyata. Ada minus loh, aku nggak lihat. Sorry Kak, ada minus nih. Nih ada minus, aku nggak lihat. Ternyata ada minus Kak, maaf ya tuh. Wih, ada minus ternyata Kak. Sayang banget lah ya. 150 aja lah ini Kak, kalau gitu Kak ya. 150. Itu aja minusnya dikit ya. Ini kalau datang ini patchnya nih aku kasih bordiran nih biar cantik nih. Tuh ya. Kulitnya kering dia. Pala keren banget ya. Tuh kayak kayak Dolce Gabbana gitu ya. Bisa dikasih pin sebenarnya itu ya. Sorry ya kayaknya nggak lihat aku. Biasanya sebelum picking kalau ada minus pun biasanya di cancel Kak. Di info ke yang ngepick ya. Ini juga cakep nih tuh. Ini kulitnya mantep ya tuh. Kayak quartz gitu ya. Modelnya kayak kok quartz Gucci. Cakep nih Kak. Warnanya coklat espresso, kulitnya mantul. Ini brandnya dipotong dia. Brand apa ini? Ini juga aku sel Kak, tenang aja Kak. Dia puringnya aja kurang bagus nih. Kalah dia puring sama ininya. Ini kulitnya masih nyol-nyol gini Kak. Puringnya loh udah kalah ya. Minus kotor di puring. Ini dari harga 300 kalau mau aku kasih 250 ya. Kulitnya bagus sekali loh ya, Kak. Beneran. Kayak itu ya, kayak Gucci ya. Tuh, ininya lagi cakep ya. Ini masih aman tuh. Kalah di puring dia Kak ya. Agak kotor.
Kita lihat pelan-pelan ya barang-barang. Kalau ada minus info juga ke aku ya. Kadang aku nggak lihat. Kadang bautnya lepas gitu aku nggak lihat. Ih, 250 ya. Dia aku punya pikat warna kuning. Warnanya gonjreng kali ya pikatnya ya. Pemakaian-pemakaian wajar aja sih. Paling kotor-kotor di balah dia ya. Tapi ini overall ini masih cantik lah ya tuh. Warnanya tapi terang ya. Warna kuning ini kayaknya jarang dipakai. Ini orangnya paling nggak berani make dia. Karena warnanya kan kuning. Biasanya aku jual pikat mahal loh. Ada ya tuh. Kotor gini pemakaian tuh. Ini kayak kena tinta gitu nih kak. Ini orangnya paling nggak berani make nih karena warnanya terang. Ini harusnya ada tali panjang kak nih. Di sini tempat tali panjangnya harusnya ya. Cuman aku dapatnya tanpa tali panjang. Ini pikat. Ini apa sih ini? Oh ini ada lagi nih tuh pikat. Oh nanti gantung di sini ya. Ih cakep loh. Ini nanti digantung sini ya. P-nya ini keren banget ya tuh, pikat. Ini kalau mau aku kasih 250 ya. Lengkap tag loh, tuh. Barcode-nya lengkap ya. Pikatnya 250. Ini pasang di sini tuh. Bisa masang itu. Buka tuh, nih ya. Pakai behel ya. Pikatnya 250, Kak. Cakep. Nih. Nah ini kulit belut nih aku punya nih masih satu nih. Gimana yang ini ada minus dia ya. Serutnya di sini dia ya. Minusnya ini loh kak tuh. Dia kayak ketumpahan minyak gitu ya tuh. Jadi dia agak menghitam di sininya. Kayak ketumpahan minyak gitu kak. Nah tapi kalau dipakai sih masih cantik lah ya tuh. Kulit belut ini kak. Ini aku kasih murca aja nih. Aman. Itu 250. Sama ini kurang dibersihin ya besok ya. Tuh, kotor nih. Sebelum berangkat, belum ada yang ngepick bersihin. Kotor kali ini. Nih dalamnya kak ya. Ini ada keterangannya loh kak. Ada brandnya. Demo Park, apalah. Biasa aku jual kulit belut ini 4,5. Ini karena ada minusnya aku jual murcel lah ya. 180. 180 ya. Ada minusnya sedikit itu ya. Di bawahnya itu ya kak ya. 180 kak. Ini juga nih si Sarah ini aku sel lah yuk. Yang bulu kuda ini ya. Ada minusnya ini bulunya udah ada beberapa yang rontok tapi kulit asli ya. Ini sebenarnya bulunya dirontokin semua nggak apa-apa. Ini kan kulit asli dia. Tuh. Ini kalau masih rata gini cakep. Cakep ya. Ini aku kasih murcok kulit asli loh nih kak. Ini kurang di lem nanti nih. Gampang nih. Ya. Nih lem nanti ya. Nih. Gampang gitu. Ini aku sel juga nih tuh. Dari harga 2,5 kayaknya. Sarah lengkap tag ya. Sarah lengkap sama tag-tagnya. Ini aku kasih di 180 yuk gercep yuk. Handle-nya lihat kak, kokohnya minta ampun kak. Ini kalau nggak ada kikisnya 500 pun berani aku jual nih. Karena bulu kuda asli nih ya. 180 aja kak ya. Ini loh nggak ada yang diisi resleting. Nggak ada resletingnya. Yang warna gini. Nih, suka semua. Ini kapan-kapan mampir lagi ya. Maaf nih saya tinggal gini. Nge. Ini Daat Collection ya tuh.
The Art Collection. Ini resletingnya aja minusnya nih. Padahal mesti cakep kali loh, Kak. Kulitnya tuh. Tuh ya. Cakep dia resleting aja. Kalau resletingnya harusnya gini deh. Nanti kayaknya aku, padahal kemarin udah tak pesenin kadek loh. Kita kan banyak punya rumbai. Ini aja selipin satu-satu di sini. Rumbai gini loh. Nih, dia laci kayaknya banyak ada rumbai gini. Iya, kulit. Nih. Ini dari harga 3,5 nih. Kalau mau aku potonglah 20.000 ya, karena kulitnya bagus, Kak. 330 ya, kayaknya cakep kali loh nih, Kak. Kulitnya bagus, bagus banget, lemas ya. Ini nih ada tataannya, bisa Kakak lepas. Nih. Ada tataannya ini nih ya. Nah, kalau nggak dikasih tataan itu lemas banget loh. Tuh. Kalau nggak dikasih tataan itu enak dia hobo ya. Ini tuh cantik banget loh, Kak. Ini gantungan kunci ya, bukan tempat tali panjang. Tuh, inilah. Ini loh kasih ininya. Punya kok di laci rumbai-rumbai itu. Masin tataannya lagi. Ini brandnya dari apa ini ya? Nih, Ransel Kulas. Bisa multifungsi ya. Pakai brandnya nih. Malah dia udah emboss semua. Tapi dibaca nggak bisa. Ini loh udah emboss semua nih brandnya. Nih, semua udah isi brand ya. Semua ada emboss loh nih, Kak. Udah ada tulisan-tulisannya itu. Cuman kok aku nggak bisa baca ya, misalnya kecil. Ini juga ada minusnya, ini kayaknya kebeset gitu ya tuh. Ya, kecil tapi harus aku bilang ya. Ini hari ini kok aku lemas sekali, nggak semangat kayak kemarin. Kalau kemarin baru aku semangat ya jemringnya. Bandicoot gitu ya. Dia bandicoot, ini aku juga aku sell. Pokoknya semua aku sell nih hari ini. Sorry Kak ya. Tadi ada tamu, jadi nggak enak aku ngomong keras-keras. Ada orang di toko lihat-lihat itu, Kak. Aku mau ngomong keras-keras, jadinya nggak enak. Dari tadi aku mau buat video, nggak jadi-jadi. Tuh ya. Lengkap sama tag-nya, tuh. Jadinya kan nggak semangat aku bikin video, kan, kalau ada orang. Nggak enak, malu kalau ngomong lihat orang. Tapi kalau bikin video gini, bodo amat ya. Karena kan nggak ketemu sama orangnya. Kalau ada orang gitu, kita ngomong dilihat tuh gimana gitu. Padahal kadang orang kesini tuh kayak sengaja katanya pingin lihat aku langsung gitu. Ini gak ada harganya. Ini aku kasih murah aja lah yuk. Ini aku kasih 280 aja ya kayak tuh. Minusnya secuil itu tadi ya. 280 kayaknya ini kemarin 38 ini kalau gak salah. Udah 28 aja gak apa-apa. Ini aku punya lopket. Tote lopket ya unik ya. Tuh tote lopket. Sorry ya, tadi aku lemas. Kasihan yang nonton kalau aku lemas ya. Kalau aku lemas, yang nonton juga nggak semangat ya. Cakep ya. Duh, loketnya cakep nih. Terus ini juga ada rantainya. Mungkin kayaknya harus ada, harusnya ini ada gantungannya seingatku ya. Ini kan ada rantai gini nih. Seingatku nih ada gantungannya gitu. Nih, biar dia mau diem nih ada gantungannya seingatku ya. Cuman nggak tahu nih gantungannya kemana. Tapi tanpa dikasih itu pun enggak masalah sih sebenarnya ya. Anggaplah itu minusnya. Tapi Kakak kalau punya gantungan mainan di rumah boleh lah ya. Ini nanti Kakak tinggal tambahin gantungan aja. Tuh. Ya. Ini dia karena di dalamnya ini ada tulisan lopketnya Kak. Lopket gitu. Ya, ini aku kasih murah karena minus itu. Aku kasih di 230. Kulit asli nih Kak ya. 230. Tanpa diisi itu pun nggak masalah karena dia udah ada ruangan bersiper, Kak. Ini ruangan ekstra aja. 230 ya, Kak ya. Cantik masih ini, Kak. Kulit asli ya. Tapi ini kalau ngirim harus diisi ya nanti. Ya. Saya catatan kalau ngirim diisi. Kalau laku. Semoga laku ya. Semoga kakaknya mau beli ya. Biar barangku keluar semua nih, Kak. Tuh. Ini hobonya juga aduh mantul banget ya. Kulitnya nih jahara banget Kak. Kulitnya kulit vintage banget ini. Aduh mantap. Ini brandnya apa ya? Brandnya Conte de Capor. Apalah aduh susah kali buat brandnya. Nih Kak tuh kulitnya vintage banget ya. Kayak kulit fosil gitu ya. Kayak kulit-kulitnya Rocky Birds gitu.
Tuh. Eh, mantap sekali, Kak. Ada ruangan tengah bersiper ya. Conte di Kapur. Aduh, susah banget, Kak. Made in Italy ya. Keterangannya banyak sekali. Kulit asli nih, Kak. Ini harganya 350, aku kasih 320 ya. Karena kulitnya vintage banget, tuh rare banget ini, Kak. 320 yang senang klasik-klasik nih ambil nih, Kak. Bagus kali ya, kayak fosil gitu ya. Kulitnya bahan nol ini. Kulitnya pokoknya juara itu. Ini lagi tas kerja nih. Aku sel juga ya, tuh. Edisi sel kulas nih jadinya ya. Beberapa ini kulitnya tebal kali loh. Wih, ini brandnya Saira. Sampai bosen ini. Ini nanti aku bersihin ya. Kayaknya ketempelan kemarin juga nggak ada. Ini harusnya bisa diransel kayak, cuman aku nggak dapet ranselnya. Talinya ini pun pengganti. Tapi udah kulit asli ya. Kulitnya nih bagus banget loh. Talinya nih kulitnya bagus banget kayak ya. Nih, dari harga 180 aku kasih 150 aja. Oh, gimana tuh? Sel kan. Tuh, mantapnya minta ampun, Kak. 150.000 aja Kakak udah dapat kulit juara. Gak usah khawatir, Kak, kulitnya nih nggak kaleng-kaleng. Tebel banget tuh. Kulitnya nggak kaleng-kaleng ya. Kakak bisa lihat kulitnya nih. Sampai bosennya Kakak pakai ini, Kak. Kulitnya gila tuh. Apalagi Kakak mau beliin talinya untuk ranselnya. Duh, mantapnya. Aku pernah soal dapat ransel nggak ada talinya kan. Aku buatin lah talinya. Itu talinya aja 300 loh, Kak. Talinya itu aja 300 aku buat kulit asli ya. Setitik aja, jelek rasanya. Ini Kak, aku punya kulit asli nih, cakep ya. Nih, kalau ini kulit buaya asli kayaknya. Cuman ini talinya pengganti ya. Talinya nih Martin Seedbone, Kak. Martin Seedbone nih ya. Cakep kali, ini juga resletingnya pengganti. Tapi udah aku kasih yang bagus ya. Kulit asli nih, Kak. Ini Kakak klat saya udah cantik ya. Kakak klat saja udah cantik nih, brandnya Dodo Bag. Brandnya dari Dodo Bag. Ini kalau mau aku kasih 100.000 aja loh. Kulit asli ya kayaknya tuh. Warnanya masih bersih, masih kinclong. Warnanya masih bersih, masih kinclong. Talinya pengganti tapi aman ya. Brandnya Black Martin Seedbone nih talinya. Ya, talinya aku pilihkan yang bagus, Kak. 100.000 sudut aman ya tuh. Cakep ya, 100.000 aja. Nih cakep nih, tuh. Tuh, modelnya unik ya. Model unik, tali masih bisa di-adjust nih, Kak. Warna merahnya merah cabe ya. Kombinasi nih. Dia talinya ngambilnya ke sini ya, tuh. Warna talinya ngambilnya ke sini. Kalau di sini kan bermotif gini dia. Tuh, cakep ya depan. Kenapa nggak gini semua ya? Aku kalau model-model kayak gini suka loh. Kalau yang polosan nggak begitu aku ya. Ini kayak lindoe gitu ya. Tapi di versi lain. Ini kalau ada tali pendeknya bagus nih kayaknya nih ya. Kalau di solder mungkin ada versi dua tali nih ya. Cakep loh ini kalau talinya solder. Kalau talinya pendek segini nih bagus ya. Nah, misalkan segini. Tuh. Bagus kalau talinya pendek ya. Tuh, cakep nih kalau di solder. Tapi dapat talinya ini ya. Aku nggak tahu nih tali asli apa enggak, tapi udah sama. Ya, udah sama. Dapat talinya emang ini. Cantik tapi ini, Kak. Cantik. Ih, ada tisu. Kadang di dalam tisu juga ada gelang. Kalau lagi banyak gitu ya teman-temanku. Dapat gelang, dapat ini aku belum pernah dapat. Pernah dapat gelang tapi palsu. Enggak emas. Ini kalau mau 250 ya tuh. Aman ya dalamnya. 250 cantik nih. 250. Ini warna oranye, gonjreng nih. Ini modelnya gini ya. Tuh, kulitnya nyol-nyol. Kulitnya nyol-nyol. Dia kayak Marc Jacobs gitu ya. Mbak lihat nih, dalamnya apa ya. Lupa aku soalnya udah lama nggak lihat tas. Ini lama nggak ini? Wih, susah banget. Made in Korea. Yegrina. Apalagi ini brandnya, Kak.
made in Korea gitu aja ya, kayak cakep tau. Ini kulit asli kayak, kulit asli nih tuh, kulit asli kayak, cakep nih, simple. Ini mana harganya nih? Hah, belum ada harganya? Nah, berapa kasih nih? Udah nih kalau mau 250 aja, sama yang mahal. Cakep kan? 250, keren tuh. Kulitnya kayak channel gitu ya, tuh. Kulit asli, 250. Ini ya, Orianiku masih satu. Kemarin kan 400 tuh ya, Orianiku. Ini 550 lah, kemarin dari harga 600 nih ya. 550 aja yuk tuh, cakep. Kalau hitam mah gampang ya kak ya. Ini bawaan Italinya ya tuh. Udah ada logo Orianinya ya. Tuh, udah ada logo Orianinya. Talinya pun bisa di-adjust nih. Oriani. 550 aja ya, kemarin 400 tuh nggak ada top handle-nya sama ada minus sudut ya. Makanya murah yang kemarin tuh. Ini masih aman semua. 550 ya. Tuh. Udah emos Oriani semua lengkap sama tag. Ini 600 harganya tuh. Ku kasih 550. Cakep ya. Ini siapa namanya tuh? Tolong bersihin ya ini ya. Nih, bersihin ya. Tuh aku turunin tuh 50.000, Kak. Ini kulas loh ini. Kulit asli nih ya. Udah pernah aku jembreng belum nih? Hah? Masa? Oh ini talinya pengganti ya. Dia kulit asli nih. Talinya pengganti. Tapi nggak bisa lo langsung. Ini udah 31 menit. Tadi gara-gara ada tamu ya. Jadi aku mau ngomong tuh hemat tenaga. Ada orang tuh nggak enak loh mau jembreng-jembreng tuh. Ini aku kasih murcel lah nih. Ih, ini udah mulai kali. Ini kulit asli loh kak. Tuh. Kak, ini kulit asli, aku nggak bohong ya, ini kulit asli ini tuh. Kalau nggak kulit asli, kakak kembaliin ke aku ya. 130 loh ini kak, ini aku talinya, harusnya teng-teng ini aja udah worth it lah, 130 ya, tanpa tali. Ini talinya aku tambahin. Kulit asli ya kak ya, kalau nggak kulit asli, kakak kembaliin ke aku nih. Aku balikin 100% uang kakak. 130.000 aja kulit asli tuh. Ini Louis Quartos, ini cakep kali Louis Quartos, jarang-jarang dapet Louis Quartos gini loh. Tuh, talinya bisa di-adjust ya. Talinya bisa di-adjust. Talinya bawaan ya, udah emboss Louis Quartos tuh. Dan udah emboss semua ini, Kak. Ini tali bisa dipanjang pendekin kalau mau di-solder ya. Cakep ini, Kak, masih mulus lagi tuh. Ini dari 320 aku kasih 300. Turun dikit-dikit lah, Kak ya. 300.000 aja nih, cakep kali loh. Tuh ada tag-nya ya, lengkap. Udah emboss Louis Quartos semua. 300.000 aja kak, cakep kali, kokoh banget loh ininya. Jahitannya nih kak, kokoh sekali tuh. Wih, mantep ya. Ini aku jual agak mahal, karena apa? Susah nyari model kayak gini ya, Louis Quartos kecil gini. 300.000 aja itu kak. Nah ini kemarin kan ada aku jual murce itu, aku sell kan. Kalau ini mulus ya loketnya nih. Sering kali aku dapat loket gini, biasanya aku jual 3,5 nih kayak. Loket ini ya, ini ketekan rantai aja. Nggak ada minus ya, nggak ada yang sampai robek itu, nggak ada kak. Aman ya. Oh ini aja dikit nih. Tapi dia bukan minus ya. Oh bukan robek gitu loh maksudnya, bukan minus. Hardware-nya masih glowing kali ya, tali bisa di-adjust nih. Itu nggak jadilah, aku berapa nih tadi harganya? 32. Tuh, loketnya cakep nih. Aku seneng lo dapat loket model gini, Kak. Tuh, loketnya cakep, ada tag-nya ya, lengkap. Ini harganya, mana harganya? Ini harganya 320, aku kasih 300 nih. Karena ada ini sedikit sekali. Nih. Tuh, kayak gini sedikit, hampir nggak kelihatan ya. 300.000 ya, hardware-nya masih glowing. Kemarin ada yang aku jual 230 kalau nggak salah, tapi minus ya. Kalau ini aman lah ini ya. 300.000 aja. Nih cakep kali nih bunga-bunga nih. Dulu pernah juga dapat yang kayak gini, tapi ini mulus ya. Tuh, ada bunganya segede gaban gitu, Kak. Ini yang seneng ala-ala apa ya? Gipsy gitu ya. Cantik nih, Kak. Tuh. Aman ya, aman tuh.
Aman ya. Cakep nih. Dia bersiper loh. Ini brandnya dari Palio. Udah emboss Palio semua. Cakep ini, Kak. Bersiper. Gak ada harganya nih ya. Tuh. Palio ya. Cakep kali loh. Wih, cakep berapa kasih ini? 350 aja ya. Wih, murah banget. Harusnya 4,5 nih ya. Udah edisi malam ini pokoknya murce-murce. Murce-murce banget tuh. 350. Ini lagi koronnya aku nggak tega jual nih. Makanya nggak aku jembreng-jembreng. Cantik kali ya warnanya nih tuh. Si koron nih. Si koron nih cantik banget tuh. Dia ada minus baret sedikit tuh. Kasihan banget loh. Sedikit sekali ya. Pemakaian lah itu dikit ya. Sama ini loh. Kikis lah dikit ya. Cantik kali ya. Duh, tapi tetap lah ini harganya masih mehong ya. Kalau koloni aku senangnya apa? Haduannya pasti sling ya. Ini kalau mau 450 Kak, 3 ruang. Double zipper. 450 warnanya cantik jarang ada nih. Selingan dapat korun warna itu. Ini juga udah murah kali sih sebenarnya 450. Si korun ini warnanya jarang ada. Minusnya itu aja ya, dua itu ya. Sedikit lagi Kak. Tiga ruang ya, 1, 2, 3 korune tagnya biasanya di itu, di poket tuh kan nih, nomor serinya di poket itu aja sedikit kali Kak, ini mah minus wajar lah ya, untuk tas second ya tuh 450, aduh mewah kali loh, warnanya bagus ya, korunnya 450. Ini bana-bana nih. Dia kenapa aku biasanya aku masukin murce ya, aku masukin jonggol karena dia mulus banget. Mulus banget loh ini bana-bananya, Kak. Wih, cakep ya. Masih like new nih, Kak. Benar-benar masih kenceng ya. Ini kalau mau nanti pas ngirim talinya tak buka ya. Nanti kisah nggak masang sendiri. Biar talinya nggak rusak. Kalau dibuka kan awet ya ya tuh. Bana-bana. Apa harganya? Ini harganya 180, anggap beli baru. Eh, bagus banget loh, Kak. Tote cantik ya, 180. Anggap Kakak beli baru ini ya. Ini binpul. Mantap nih binpulnya. Ini kotor apa gimana sih? Ini ada pemakaian dikit ya tuh. Sedikit kali ya tuh. Kikis dia ya. Mana lagi kikisnya? Itu aja loh. Ih, cantik kali loh. Ini belum diapa-apain, dapat dari bal emang kayak gini ya. Cantik kali loh. Peternya paling ketekan, tapi nggak kelihatan lah. Ini loh, BB. Binpul ini, Kak. Mewah kali, lengkap tali panjang lagi. Ini dilapnya sekedar aja nih, Kak. Udah memang bersih banget dapatnya. Ini aja lah sedikit ya. Entah ini ketempelan warna atau kikis. Tapi bagus kali. Ini maaf ya, mahal ini, Kak. Ini mohon maaf sekali, agak mahal aku jual. Karena bagus. Jarang dapat binpul warna cantik, bagus kayak gini lagi. Ini kalau mau 500, mohon maaf sekali. Ini cantik sekali loh, Kak. Dapatnya emang semulus ini loh. Ini baru dapat tadi nih, Kak. Langsung aku showingkan. 500 ribu. Ini Marco Polo kulit asli, aku tuh tumben ya. Tumben banget aku dapat Marco Polo kulit asli. Loh, cantik lagi modelnya tuh. Ini 350 ya, Marco Polo-nya tuh. Kulit asli dia. Warnanya pun cantik ya. Logonya gede banget loh. Semua ada Marco Polo. Ini, jonggolku ini aja, Kak. Sisanya jonggol keras. Nanti apalah aku sempat jembreng jonggol kerasnya. Itu pun juga cuma beberapa loh. Barangku isinya jelek. Dikit dapat jonggolnya. 350 ya Kak, nih mohon maaf nih. Ternyata udah isi di dalam. Marco Polo ya. Cakep nih. 350 ya Kak ya. Oke Kak semuanya. Makasih Kak ya Kak. Jangan lupa ya Kak bantu-bantu komen, bantu-bantu like, subscribe Kak ya. Biar ini ku naik Kak. Videonya naik terus biar bisa dilihat orang lain ya Kak ya. Semuanya selamat malam. Terima kasih ya Kak ya.